Oke, 1 Juli Korps Bayangkara merayakan hari jadi yang ke-74. Presiden Joko Widodo menegaskan dan juga mengingatkan bahwa Polri harus tetap fokus pada agenda reformasi birokrasi, kemudian memberikan pelayanan yang maksimal kepada publik, serta menjaga sikap yang profesional dan juga transparan. Lalu bagaimana evaluasi kinerja Polri di hari jadinya yang ke-74? Oke, berikutnya terhitung mulai hari ini juga, 1 Juli 2020, Pemprov DKI Jakarta resmi melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai di pusat perbelanjaan, pasar swalayan, dan juga pasar tradisional. Meskipun begitu, masih ada nyatanya di lapangan nih, pedagang dan juga pembeli yang menggunakan kantong plastik sekali pakai. Lalu berikutnya, di video viral pilihan hari ini, ayo tebak, ini kira-kira kayak di set film apa, ayo. Ya, betul sekali. Mirip ya di film Harry Potter, tapi ternyata coba deh perhatiin baik-baik. Ini ada di halaman rumah seseorang. Jadi ada salah satu pemuda di aplikasi TikTok gitu ya. Dia tuh bisa mengubah halaman atau tampilan halamannya seperti set-set yang kayak di film-film. Apa triknya nanti kita akan lihat, dan semua yang ramai diperbincangkan di media sosial akan kami bahas. Selama 1 jam ke depan, Anda bersama saya, Tiffany Raitama. Inilah CNN Indonesia Connected selengkapnya. Dan rangkuman video viral pilihan berikut sekaligus menutup CNN Indonesia Connected malam hari ini. Saya Tiffany Raitama pamit. Selamat malam and always keep connected with us.